الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جرت عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالصغير قبل الكبير، يبدأون مع الناس في تعليمهم بصغار العلم، ثم بعد ذلك يثنون ويثلثون ويربعون بكباره. فالبداءة بالفقير ليست إلا جريا على سنن أهل العلم من البداءة بالصغير قدرا ومقاما ليدخروا لكم ما هو كبير بحق، وليست مبالغة وليست دعاء ولا تواضعا. Beliau Syekh Mustofa Abdul Nabi memulai ceramahnya dengan mengucapkan salam kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyahadat dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan juga beliau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau membaca hamdalah dan salawat, beliau dengan tawaduknya mengatakan bahwa sebagaimana kebiasaan di negeri orang Islam, bahwa selama masih kecil itu harusnya adalah dibiasakan untuk belajar, kemudian ketika sudah besar baru untuk menyampaikan. Dan beliau mengatakan dengan tawaduknya bahwa saya masih belum apa-apa dan saya masih belum pantas jadi termasuk orang besar. Dan beliau mengatakan mazaltu shaghiran, saya masih kecil. Masya Allah. ذكر كثير من العلماء العارفين أن الظلام الذي يدخل عن النفس له أسباب كثيرة، وحصروها في 12 سببا. أولها فعل المكروه سهوا، هذا أخف ما يدخل على النفس من ظلام. وثانيها فعل المكروه عمدا، وثالثها فعل المحرم سهوا، ورابعها فعل المحرم عمدا. ممكن واحد فعل المكروه سهوا. Ada beberapa hal yang merupakan penting untuk kita ingat. Ada 12 hal dan beliau menyebutkan sangat cepat. Yang pertama adalah beliau menyebutkan yang pertama melakukan sesuatu yang tidak disukai tapi adalah sahwan karena tidak sengaja. Was. فعل المكروه عمدا. عمدا. ثم المحرم سهوا. ثم المحرم عمدا. Yang pertama adalah melakukan sesuatu yang makruh karena tidak sengaja. Kemudian yang kedua melakukan sesuatu yang makruh karena disengaja. Yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang diharamkan tidak disengaja. Yang keempat nanti akan melakukan sesuatu yang diharamkan dengan sengaja. Amal martabatul al-khamisah fahiyya al-jahlul basit bil-aqaidil khafifah التي لا يكفر جاهلها ولا منكرها. Sedangkan yang kelima adalah karena kebodohan, yang kebodohan tersebut adalah dalam hal sesuatu yang ringan-ringan. ومرتبة السادسة هي الجهل المركب بالعقائد الثقيلة. نعم. Sedangkan yang keenam adalah kebodohan yang lebih besar daripada yang kelima tadi dalam hal akidah atau dalam hal keyakinan. والمرتبه التي تلي ذلك الجهل البسيط بحق وقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedangkan yang ketujuh adalah seseorang yang tidak mengerti atau bodoh dalam hal hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal martabatul ulya min adh-dhalam alladhi yadkhulu 'ala an-nafsi allati sababuha al-jahl al-murakkab biqadri wa haqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan yang kedelapan, dan ini yang berbahaya adalah seseorang yang tidak tahu, tetapi ini murakab yang sangat besar ya, tentang pangkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaratu dzalika min al-Qur'an al-Karim, an Allah azza wa jalla lamma dhamma al-kafirin qala innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin. Fabada bi dhammi ahli al-kitab thumma ba'da dhalika thanna bi dhammi al-musyrikin. لأن كفر المشركين لإنكارهم حق الله عز وجل في الألوهية والربوبية، وأما كفر أهل الكتاب فهو إنكار لحق النبي صلى الله عليه وسلم من القدر والنبوة، وقدم رسول الله حق قدم الله عز وجل حق رسوله على حق نفسه بيانا لأمته بعظم قدر هذا النبي الكريم. Di antara tanda-tandanya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencela orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada haknya Allah sendiri. Wa kadzalika zada hadzal amra idahan fa qala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fa ka'annahu yaqul la maghfirata lahum qabla maji'ihim laka wastighfarika lahum. Dan lebih jelas lagi di dalam ayat lain yang dikatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di dalam ayat tersebut dikatakan andaikan mereka berbuat zalim pada diri sendiri kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa seolah-olah tidak ada ampunan bagi orang yang berbuat salah kecuali dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mungkin tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru akan mendapatkan ampunan setelah bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وزاد ذلك إيضاحا بعد إيضاح فقال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنسب لرسوله الكريم بعض ما لصفات الربوبية وصدق ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الشيخان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. Dan lebih jelas lagi di dalam ayat yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan hal itu yaitu durhaka atau mendustakan kepada para nabi kecuali setelah mereka mendapatkan kekayaan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya seseorang yang seolah-olah memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam memberikan kekayaan yang diberikan oleh Allah dan oleh rasulnya. Dan di dalam hadis dikatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan maka dia akan difahamkan urusan agama, sehingga dilanjutkan innama ana qasim, bahwa saya hanya yang membagikan saja. والإعطاء والقسم لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يكون في حياته وفي غير حياته الدنيوية، لأن اسم الفاعل قاسم يدل على الملازمة، يدل على ملازمة الصفة لموصوفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قاسم، ولما وصف الله قال يعطي، والفعل المضارع يفيد التجدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولو قبل خلقه في الدنيا كان يقسم الله عز وجل به الأرزاق حتى العلم، لذلك صدر كلامه بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل ما جاء الأمة بل كل ما جاء الخلق من خير إنما هو من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصدقه قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمة الله عز وجل لا تنقطع في الدنيا لا عن مسلم ولا عن كافر. Di sini sangat luar biasa beliau menerangkan tentang pemberian Allah
dan juga pembagian Allah yang mana di situ tadi di dalam ayat dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian. Maka di sini dikatakan bahwa pemberian ini ataupun yang membagi itu tidak hanya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Walaupun beliau setelah wafat, maka itu tetap ada karena di sini menggunakan isim fa'il yaitu lafadz qasim yang menunjukkan tidak ada kaitannya dengan waktu. Bahkan itu adalah mulazamatus sifah yang mana sifat tersebut senantiasa ada pada orang yang disifati dengan sifat tersebut. Sehingga qasim yang membagikan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan, sehingga setiap ada orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama, tetap mereka akan mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nampak jelas dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu disebutkan bahwa kami tidak mengutusmu kecuali untuk atau sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka di sini dikatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam dari sejak penciptaan sampai nanti hari kiamat sampai akhir penciptaan dan selalu ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qasim, sebagai sang pembagi itu selalu ada dari zaman beliau sebelum diciptakan sampai beliau hidup dan juga setelah beliau wafat. Wa yadullu على مكانة هذا النبي الكريم أن الله عز وجل ما أقسم في كتابه بحياة أحد من الأنبياء إلا بحياته صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فكأن كما نقول نحن في أمورنا وحياتك إن الأمر لكذا، فالنبي فالله عز وجل يقسم بحياة نبيه يقول لعمرك وحياتك إن الأمر لكذا وكذا. Dan di antara yang menunjukkan tingginya pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah di dalam kitabnya kecuali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat dikatakan la amruka, sehingga di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amra lakadha, sesungguhnya nanti suatu perkara akan terjadi demikian, itu adalah dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نقول كل هذا تنبيها على ان الهدايه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون اتباعه كاملا الا بعد معرفه قدره صلى الله عليه وسلم. تامل أن الله عز وجل افترض علينا الصلوات الخمس في اليوم والليلة ونبهنا على عظيم فضله ومكانته بأن قرن اسمه باسمه، ففي الأذان لا يصح إلا إذا أتيت بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله، وفي الصلاة لا تصح إلا إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه. فكأنه تنبيه لهذه الأمة على أنه كما لا تنقطعون عن الله قدر سنة كذلك لا تنقطعون عن رسوله صلى الله عليه وسلم قدر نفس. Semua ini adalah tiada lain dan tiada bukan mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicapai kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengetahui keagungan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam salat lima waktu yang sangat besar sekali keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui di dalam azan, maka Allah Subhanahu wa taala azan ini tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syahadat. Begitu pula di dalam salat, perkara yang sangat agung, di situ nama Rasulullah kembali disandingkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sah
salat seseorang yang tidak menyandingkan nama Allah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua adalah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kalian terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kalian terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakallahu nabiyahu fa aqsama fi suratin wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. فأقسم بالنجم السماوي على النجم الأرضي الذي به الاهتداء فقال ما ضل صاحبكم والضلال فساد في السلوك فزكى الله سلوكه فقال وما غوى والغواية فساد في المسلك والاعتقاد فقال وما غوى قال وما ينطق عن الهوى فزكى الله منطقه فهذه سبل الهداية وهذه سبل التزكية لذلك قال فاتبعوه لعلكم تهتدون إذ الهداية في اتباعه ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفة قدره ولا وصول إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى إلا بسلوك الطريق الموصل إليه ولا طريق إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلكل حضرة باب وباب الوصول إلى الحق هو رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه لعلكم تهتدون والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menerangkan tentang surat An-Najm, yang mana sebagaimana diketahui oleh kita semua bahwa pada zaman dulu bintang adalah salah satu alat kompas atau untuk menunjukkan jalan seseorang ketika berjalan di malam hari. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala melanjutkan madhalla sahibukum, di situ menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi itu tidak pernah tersesat, wa ma ghawa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah tersesat di dalam bab i'tiqad, di dalam keyakinannya dan di dalam suluk-suluk kesehariannya, dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa, selanjutnya di dalam ayat wa ma yantiqu anil hawa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa memuji nabinya, yaitu tidak pernah berbicara pembicaraan Rasulullah kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah tidak dapat kita dapatkan kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan mengikuti Rasulullah kecuali dengan kita mengetahui keagungan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti thariqah, dan thariqah kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian Rasulullah, di dalam suluk Rasulullah, di dalam pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat agung mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pesan terakhir beliau. Beliau mengatakan bahwa tidak akan kita dapatkan hidayah kecuali kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.